Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nasta'di ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد جماعة صلاة الصبح مسجد نور الحقيقة الله muliakan. Sangat bersyukur pada pagi yang barokah ini Allah masih memberikan kepada kita kehidupan, dan tentunya di atas nikmat itu semua kita merasakan betapa baiknya Allah kepada kita, dipilih menjadi hamba-hambanya yang selalu tergerak menunaikan tugas pokok kita, yaitu menjadi abdullah. Tugas hidup kita yaitu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah, selain ilmu, maka di antara sebutan rezeki yang sangat istimewa yaitu rezeki berupa bisa beramal soleh. Oleh karenanya para salafus soleh terdahulu senantiasa tidak meninggalkan memohon kepada Allah agar dikaruniakan rezeki ini. Tidak sekedar mendapatkan pengetahuan, tidak hanya sekedar mendapatkan informasi, tidak hanya sekedar mendapatkan ilmu, tetapi rezeki yang selalu harus diminta pula adalah rezeki kita bisa mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Jemaah, timbangan kelak di akhirat itu kaitannya dengan rezeki ini. Penentuan kelak kita di akhirat di mana ujungnya adalah terkait rezeki ini. Baik kaitannya dengan ilmu sehingga kita tidak tersesat, baik pula dengan kaitannya amal agar kita pula tidak sia-sia dalam mengerjakan sesuatu. Oleh karenanya jemaah sekalian, alhamdulillah di pagi barokah ini kembali kita duduk sejenak untuk saling berbagi dan mendengar nasihat agar kita semuanya dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dua rezeki ini. Tidak hanya pengetahuan tapi juga dorongan untuk beramal, karena tentunya ilmu yang bisa menambahkan iman. Iman selalu dikaitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amal soleh. Kalau berbicara amal soleh pasti berbicara iman. Kalau berbicara iman pasti berbicara amal. Selalu begitu seterusnya jemaah. Karena memang ia tidak bisa dipisahkan antara iman dan amal. Dan ilmu itu sebelum membuahkan amal, maka dia larinya adalah kepada iman. Ketika pengetahuan seseorang tidak bisa mengantarkan kepada semakin baiknya keimanan, maka inilah ilmu yang tidak bisa membuahkan menjadi amal, berbuah amal. Maka harapan kita ilmu itu bisa menjadikan iman kita menjadi lebih baik. Karena sesungguhnya jemaah sekalian, amal itu tuntutannya nanti adalah mengerjakan sesuatu yang berat. Inilah kategori syariat. Syariat itu beban berat. Makanya Allah tidak mewajibkan syariat ini kepada orang yang belum masuk kategori mukallaf. Belum masuk kategori mukallaf. Dibebankan syariat ini kepada mukallaf. Usia mulai masuk baligh jamaah sekalian. Karena ada fase dasar dan fase awal yang harus dipersiapkan, dan itu adalah bab iman. Inilah rahasia kenapa ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam baru Allah turunkan setelah 15 tahun Nabi itu berdakwah. Artinya di tahun kedua Nabi di Madinah. Jadi seluruh total masa dakwah Nabi 23 tahun, 13 Mekah, 10 tahun Madinah. Kutiba alaikumusiyam itu baru turun di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Sama 13 plus 2, 15 tahun. Usia yang di masa Nabi SAW, laki-laki itu masuk usia baligh. Di masa itu, Pak. Kalau semakin hari ini ya semakin cepat. Dari waktu itu mayoritas laki-laki 15 tahun. Dan itu punya pelajaran untuk kita bahwasanya beratnya syariat itu tidak akan mudah ringan kita jalani kalau bermasalah dengan pondasi keimanan kita.
Maka ayat-ayat awal turun di masa dakwah Nabi adalah ayat-ayat untuk menguatkan iman. Menguatkan iman. Maka kalau iman itu kemudian sudah baik, barulah bertahap turun syariat-syariat yang isinya beban. Maka kita tidak mendapati jamaah rasa berat hatinya kaum muslimin ketika menunaikan syariat. Baik itu isinya larangan, yang paling berat saat itu adalah meninggalkan khamr yang merupakan candu mereka. Kemudian turun lagi syariat sholat 3 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Jamaah itu pun masih bertahap, belum diwajibkan jamaah. Diwajibkan jamaah barulah nanti turun syariat azan. Azan i'lamu bidukhuli waktu sholat. Ketika itu mulai disyariatkan, ada caranya untuk mengumpulkan orang, untuk memberitahu pula bahwa saya waktu sholat telah masuk, barulah ada kewajiban sholat jamaah. Bertahap jamaah. Baru berikutnya, kutiba alaikum siyam. Maka senantiasa kita berdoa, semoga kita semua adalah termasuk hamba Allah yang senantiasa ditambahkan ilmu. Ilmu kemudian yang bisa menjadikan iman kita semakin baik. Iman yang baik akan menjadi energi lebih, mendorong orang untuk bisa ringan melakukan kebaikan. Kita bisa bayangin jamaah, orang jalani beban, tapi iman bermasalah, keyakinan bermasalah. Dia tidak tahu yang nyuruh siapa. Dia tidak bisa merasakan kasih sayangnya yang menyuruh perintah tersebut. Ketika setiap orang mengerti kasih sayang Allah nyuruh kita puasa sekalipun, jalani. Karena kita tahu Allah itu baik. Allah ingin menjadikan kita itu baik. Bukti baik-baiknya adalah la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, la'allakum yarshudun. Baik semua apa ujungnya? La'alla, harapan. Supaya ending dari sebuah ibadah yang tadi kita kerjakan, takwanya muncul. Takwa ini kadang sering tenggelam dalam kalbu kita ini. Dia bukan penguasa sehingga menggerakkan anggota tubuh kepada kebaikan, menggerakkan pandangan, ucapan, ya pendengaran, langkah kaki, ya. Karena takwa kita tenggelam. Apa sebab takwa tenggelam? Macam-macam, Pak. Hubud dunia bisa jadi. Berlebihan kita dalam mencintai dunia sehingga kita cenderung akhirnya kepada perkara fujur. Perkara fujur itu perkara-perkara menyimpang dalam diri manusia. Tidak bisa dipungkiri kita ini dititipi sifat fujur, jemaah. Allah berfirman, "Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha." Mengiringi sifat takwa ini kita, Pak, bukan malaikat. Tapi juga bukan setan, enggak ada takwanya sama sekali enggak mungkin. Cuman masalahnya ada tapi tenggelam. Maka Ramadan kita diintervensi, dipaksa oleh Allah. Wajib untuk melatih itu, tujuannya adalah supaya kebaikan takwa tadi muncul. Bukankah ini kasih sayang Allah? Bahasa ini harus kita pahami, jamaah. Dan itu muncul daripada keimanan yang baik. Makanya Allah kalau manggil, ya ayyuhalladzina amanu, senang banget. Makanya ayo tanyakan sama hati kita, siapa yang susah menjemput Ramadan? Puasa lagi. Aduh, ntar lagi puasa. Nah, ini kita tanyakan, Pak, keimanan. Karena respon orang yang beriman, karena tahu Allah itu sayang dengan mewajibkan kita memikul beban, maka seperti orang itu dipanggil haji, Pak. Labbaik ya Allah. Kami datang ya Allah dengan gembira, dengan senang. Begitulah semoga suasana hati kita menyambut Ramadan ini, jemaah. Maka itulah kenapa di awal saya mengajak bersyukur sekali. Kita berikan kekuatan kepada Allah untuk duduk sejenak di majelis ilmu. Satu majelis yang disebut oleh Nabi Raudhah, taman surga, Pak, cuplikan surga. Jadi kalau di Madinah ada Raudhah 15 kali 22 meter. Ya, maka di jengkal bumi manapun di sana kita bisa menuntut ilmu, maka majelis itu disebut dengan pula Raudhah. Maka istilah Raudhah itu terutama hari ini ketika diatur dengan antrian tasrih jamaah haji maupun umrah, yang bisa juga ada beberapa jamaah datang ke sana bisa masuk Raudhah, entah karena tidak dapat tasrih dari muassasah atau faktor uzur yang lain.
macam-macam. Banyak cara Allah itu juga menjadikan orang nggak bisa pula masuk Allah. Nah, maka hari ini ada sedikit kemudahan, minimal mendekati Raudhah, khusus bagi ibu-ibu pada Isya, pada subuh, lewat jalur pintu laki-laki 21 22, tengah-tengah, lewat pintu kiri 32, mereka bisa mendekat pada Raudhah tapi tetap di satar. Ini sangat mendekat, sehingga disitulah senangnya sama sekalian. Paling nggak lihat itu makam Rasulullah depan, itu mimbar Rasulullah, dekat sekali. Tetapi kemudian ada yang rame, ah itu bukan Raudhah. Jemaah sekalian, Nabi menyebut Raudhah itu satu tempat khusus tersebut. Yang kedua, karena saat itu di situ para sahabat menuntut ilmu di tempat itu, maka penuntut ilmu itulah, aktivitas itulah disebut pula Raudhah. Sehingga yang kedua inilah maknanya lebih luas. Sehingga dimanapun kita bisa mendatangi cengkal surga tersebut, salah satunya adalah majelis ilmu. Jemaah, tambahan materi utama kita tetap melanjutkan surah Yasin. Saya kaitkan ini dengan pas dengan momentum Ramadan, pas di ayat yang ke-12, yaitu tentang jejak-jejak kebaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Inna sesungguhnya nahnu kami, nuhyil mauta, menghidupkan yang mati, wa naktubu ma qaddamu, dan kami menulis perbuatan dan jejak mereka, wa athar, dan jejak mereka, wa kulla syai'in, dan segala sesuatu, ahsainahu fi imamin mubin. Kami telah perhitungkan dan kami akan jaga dengan catatan, dalam catatan yang merupakan imam yang jelas di Lauhil Mahfudz. Jadi patokan menjadi kita ini jalani kehidupan ini sudah ada catatannya, Pak. Semua yang terjadi rujukannya ke catatan itu. Semuanya tapi tetap terkait dengan kehendak yang punya. Ya. Di mana Allah berkehendak untuk menetapkan apa yang terjadi pada hidup kita persis seperti catatan itu, dan Allah pula berkehendak untuk menghapus yang sudah tercatat. Nah, inilah kita tak boleh putus asa, bergantung dengan catatan yang kita nggak tahu, Pak, catatan kita itu apa, sampai akhir endingnya nanti surga atau neraka, sampai seperti itu, sampai akhir kehidupan kita seperti apa. Maka kita nggak boleh kemudian udahlah, udah ada catatannya, sehingga kita berpasrah diri, tak mau beramal, tak mau meminta yang baik-baik. Dan itu pernah terjadi di kalangan para sahabat Nabi, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan satu kalimat dalam sabda beliau, inna min ahadikum illa qad kutiba lahu maq'adahu fil jannah wa maq'adahu fil nar. Sesungguhnya tidaklah ada seorang di antara kalian kecuali telah Allah catat tempat duduknya di neraka itu siapa, tempat duduknya di surga itu siapa. Para sahabat mendengar hadis ini tentunya mulai pesimis, Pak. Sudah ada catatannya surganya siapa, yang duduk di neraka siapa, ngapain kita capek-capek beramal. Maka seorang sahabat kemudian mengangkat tangan dan menyampaikan pendapatnya kepada Rasul setelah mendengar hadis ini, sama, ya Rasulullah, afala nada'ul amal wa nattakila ala ma qad kutiba. Wahai Rasulullah, kenapa kita enggak tinggalkan amal soleh saja? Enggak usah ngapain beramal. Wa nattakila, kita bertawakal atau bergantung saja. Ala ma qad kutiba, atas apa yang sudah dicatat itu. Kan sudah ada catatannya. Semua merujuk pada catatan itu. Sampai malaikat nanti ketika ingin diperintahkan Allah untuk meniupkan ruh dalam setiap janin dalam rahimnya seorang ibu, nanti dibahas dalam hadis Arba'in terkait tentang masalah penciptaan manusia, malaikat itu bertanya sama sekalian. Jadi dalam penulisan takdir, jadi ditetapkan di sana orang ini bahagia kapan, menangis kapan, meninggalnya kapan, semuanya, Pak, dicatat. Kemudian malaikat bertanya, apalagi yang aku tulis? Allah perintahkan, pergilah ke Lauhil Mahfudz, di sana ada Alkitab, ada induk catatannya dia. Catat
Di sana ada cuplaknya, panduannya. Fulan, kenapa kok sudah ada panduannya, Pak? Karena ruh dulu telah diciptakan. Di ruh kita ini jamaah usianya sama, Pak. Ruh kita ini usianya sama. Semua dulu telah bersaksi Allah penciptanya. Alastu bi rabbikum? Ruh semua menjawab, qalu bala syahidna. Kemudian ruh-ruh itu antri masuk dalam setiap jasad manusia. Nah, kita hanya beda usia jasad kita. Kalau ruh kita usianya sama, diciptakan serempak oleh Allah Subhanahu wa taala. Antri, Pak. Nah, setiap diciptakan ruh semua itu catatannya sudah ada. Sehingga nanti kalau ruh itu masuk ke setiap jasad dalam rahimnya seorang ibu di usia 120 hari. 40 hari pertama bentuknya nutfah. 40 hari berikutnya bentuknya adalah alaqah. Alaqah itu seperti lintah yang kenyang makan darah. Begitu, Pak. Kemudian 40 hari berikutnya bentuklah mudghah. Mudghah itu daging lunak siap dibentuk. Nah, disitulah nanti kemudian Allah Subhanahu wa taala tiupkan ruh sehingga pergerakan dia sudah pergerakan hidupnya ruh. Masuk. Malaikat itu bertanya dalam pencatatan takdir. Nah, salah satunya dalam beberapa riwayat takdir manusia itu ada dalam sidik jari kita, Pak. Maka ini Allah takdirkan setiap kita meskipun jumlahnya berapa, mulai dari awal penciptaan manusia sampai nanti akhir, Allah takdirkan sidik jari kita beda, Pak. Tidak ada yang sama. Satu pun orang enggak akan ada yang pernah sama sidik jari. Ada yang juga menyebutkan juga di antara dua alis kita, maka bentuknya dia polanya kalau kita zoom memutar pola di sini, Pak. Wallahu alam bisawab, sebelum pembungkusan kulit maka takdir itulah ditulis. Nah, malaikat itu ketika bertanya kepada Allah, maka Allah itu lihat di catatannya, dia sudah di sana. Ruh ini nanti akan begini, keluarnya dari jasad tanggal sekian dalam kondisi seperti ini. Ada semua, Pak. Nah, tetapi jamaah sekalian, kita garis besar, kita tak boleh bergantung begitu saja kepada itu. Kemudian akhirnya kita tidak mau beramal soleh. Sudah ada catatannya. Allah kemudian mengatakan dalam surah Ar-Ra'd, yamkhullahu ma yasha'u wa yusbit wa indahu ummul kitab. Yamkhullah, Allah berkehendak kapanpun bisa menghapus yang ada di catatan itu. Wa yusbit, Allah pun berkehendak untuk menetapkan apa yang telah tercatat meskipun jungkir balik manusia telah mengusahakannya. Wa indahu ummul kitab. Di sisi Allah ada induk catatan yang pasti. Disinilah jamaah sekalian, maka justru Rasul mengajarkan para sahabat berdoa yang baik-baik. Dan itulah bolehnya kita berkehendak. Catatan kita gak tahu, Pak. Tapi kita diizinkan Allah untuk berkehendak. Pertama. Yang kedua, harus siap pula. Kalaulah kehendak kita itu tak terwujud, karena yang akan terwujud adalah kehendaknya Allah. Tapi itu tidak menghalangi manusia boleh berkehendak. Maka tidak ada Nabi mengajari doa itu isinya jelek-jelek, tidak ada, Pak. Itu menunjukkan bahwasanya kita boleh berkehendak. Bahkan boleh minta kehendak surga, surga tinggi sekalian. Minta surga jangan nanggung-nanggung. Minta sehat. Betul, Rabbana atina fiddunya hasanah fil akhirati hasanah. Itu kan isi contoh. Rabbana hab lana min azwajina. Rabbana dzalamna anfusana. Minta ampun itu berkehendak yang baik, Pak. Padahal di sana sudah ada catatannya, kita diampuni atau tidak, terserah Allah. Maka Allah katakan untuk memotivasi kita, bahwasanya kita ini boleh berkehendak, minta yang baik-baik. Allah berfirman, apa? Wa ma tasya'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Wa ma tasya'un. Kita ini punya masyiah, Pak, punya kehendak. Tapi harus siap. Yang kedua, illa ayyasha Allahu rabbul alamin, semua terjadi karena Allah. Sehingga kalau kita mengucapkan sesuatu, insyaallah semoga ini terjadi. Ini semua karena kehendak Allah. Kita minta semua itu yang baik. Nah, ini kaitannya dengan yang terakhir. Kullu syai'in, segala sesuatu setelah Allah simpan catatannya itu. Ahsaynahu fi imamin mubin. Jadi lauhil mahfuz aman. Jadi enggak ada ceritanya orang itu bisa merubah begitu saja, karena catatannya tersimpan rapi. Dan kalau berubah itu bukan karena kekuatan manusia, tapi karena kehendak dan izin
Allah. Nah, keyakinan yang di ujung ini paling penting. Hari ini banyak kita ini mudah gelisah karena asbab orang lain. Seakan-akan bahwasanya orang lain tuh bisa merubah kita, bisa membahayakan kita, bisa mengambil kebaikan kita. Kalau menghendaki Pak terhalang itu Pak, nggak akan sampai apa namanya keburukan tuh kepada kita. Ya kita ditugaskan untuk antisipasi, ya jaga-jaga, ya doa perlindungan, ya untuk menyempurnakan tawakal, ya sabar, ya ikhlas jalani, ya hasil akhirnya serahkan kepada Allah. Jadi tak perlu khawatir itu melampaui batas. Sama pula kita bersandar kepada makhluk, mengandalkan berlebihan kepada makhluk, kemudian loyal berlebihan kepada makhluk, ya taklid berlebihan kepada makhluk, itu pun juga tak boleh. Apa sebab kaitannya dengan ini? Karena setiap yang dijanjikan makhluk, setiap orang untuk melakukan sesuatu yang menurut kita wah ini pasti enggak, belum tentu Pak. Karena semua nanti dia bisa melakukan apapun dari kebaikan itu kalau Allah mengizinkan dia melakukan kebaikan. Sehingga kita kalau mengandalkan makhluk tak boleh berlebihan. Tenang saya, kenapa? Ada fulan. Fulan pasti, oh dia belum tahu takdirnya untuk fulan, dia mati sebelum itu terwujud untuk kita. Kita enggak ngerti Pak. Semua ada dalam lauhul mahfuz, maka tak boleh melampaui batas bergantung. Pasti ujungnya kadang bisa kecewa Pak. Karena semua terkait dengan masiahnya Allah, kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, yang berikutnya dari ayat ini, kalau tadi saya bahas dari belakang terkait masalah catatan yang sudah tersimpan, semua itu sudah ada perhitungannya, sudah ada catatannya, sudah ada takdirnya. Maka kalau kita tarik ke depan adalah wa atharuhum. Allah itu mencatat setiap jejak kebaikan. Ada sebuah hadis Nabi SAW dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Di sini diceritakan tentang sekelompok kaum muslimin yang mereka tinggal jauh dari masjid. Ini tentang jejak kebaikan. Kana Banu Salimah fi nahiyatin minal Madinah, tinggal di sudut kota Madinah. Fa'aradu ayyang taqilu ila qurbil masjid. Mereka punya niat untuk pindah rumahnya agar dekat dengan, lebih dekat dengan masjid. Fa anzalallah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, ayat 12 surat Yasin ini. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Ya kami itu mampu menghidupkan yang mati dan kami pula telah mencatat apa-apa yang dahulu telah terjadi dan juga jejak kebaikan yang mereka lakukan atau jejak fada'ahum Rasulullah SAW faqala. Ya. Kemudian mereka ini jamaah sekalian meminta kepada Nabi SAW. Kemudian beliau mengatakan, innahu yuktabu atharukum thumma qara'a 'alaihimul ayat fataraku. Jadi mereka minta sama Nabi, kok kami itu boleh tinggal dekat-dekat sini saja. Maka Nabi kemudian mengatakan, tahu enggak sampean? Kalau Allah itu mencatat setiap jejak langkah kalian ke masjid ini. Akhirnya Bapak dibacakan sama Nabi ayat ini dan mereka difahamkan tentang jejak kebaikan itu bahwa semakin panjang jalan kita ke masjid, maka semakin panjang pula jejak kebaikan yang Allah catat untuk kita. Maka setelah mendengar hadis tersebut, fataraku, mereka meninggalkan Pak. Request tersebut enggak jadi. Enggak apa-apa ya Rasulullah, agak jauh. Semoga ini menjadi catatan kebaikan saya yang lebih panjang. Karena jarak rumah saya dengan masjid semakin jauh. Ini satu hadisnya Pak, tentang jejak kebaikan. Yang kedua, jemaah sekalian, tentang jejak kebaikan ini adalah hadis Nabi yang sangat masyhur. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Sanna itu merintis jalan baru Pak. Buat apa ya, menginspirasi orang, mengawali sesuatu yang diikuti oleh banyak orang. Nah, itu jejak Pak. Nah, ini dulu yang pertama kali ngerintis ini siapa? Siapa dulu yang memulai kegiatan ini? Nah, itu termasuk jejak. Jejak baik atau jejak buruk? Terlihat aktivitasnya apa? Kalau dia memulai sunnah fil Islam sunnatan hasanah, dia merintis satu perkara baru diikuti banyak orang kebaikan-kebaikan itu. Ya, sama orang tua, Pak. Hari ini banyak anak-anak yang terinspirasi dari orang tua. Oh, sampean kok kayak gini? Dulu bapak saya itu merutini gini,
tiap pagi, tiap subuh pasti kasih makan orang. Tiap subuh pasti beliau ngajak saya untuk masukkan uang ke kotak infak. Dulu diajari, Pak. Dilanjutkan, Pak. Nah, kita meskipun tidak mampu lagi melakukan, ada yang melanjutkan kebaikan itu. Nah, itulah jejak kebaikan, Pak. Inilah cerdas beramal. Cerdas beramal itu adalah tatkala jejak kebaikan kita dijadikan patokan orang untuk mengikuti jalan tersebut. Sehingga orang nggak perlu ngerintis jalan baru. Maka kita akan mendapatkan aliran semua kebaikan dari orang-orang yang mengikuti. Nah, inilah yang disebut dengan jariah. Ya, jariah. Amal jariah. Satu kebaikan, satu perbuatan baik yang Allah cinta, Allah ridho. Kita mengawalinya, kita memulainya, kita merintisnya, kita mencontohkannya. Tatkala kita sudah tidak mampu, di belakang kita banyak orang ikut ternyata. Nah, inilah jejak kebaikan. Sekian banyak orang yang ikut, maka sekian banyak pula kebaikan itu Allah berikan. Maka jemaah sekalian, di dalam Islam ini Allah tuh maha baik sekali ya kepada kita, supaya kita itu berpeluang selalu masuk ke dalam surganya. Karena Allah sangat cinta kepada hamba dan sangat suka kita ini meraih dan mengejar sungguh-sungguh surga. Nah, itu jamaah yang Allah muliakan. Banyak amal yang dijadikan oleh Allah agar kita tuh lebih mudah masuk ke dalam surga. Salah satunya adalah dengan menggabungkan amal orang lain. Menggabungkan amal orang lain. Kalau kita amal diri sendiri saja, terbatas waktu kita, Pak. Waktu kita terbatas, usia kita terbatas. Waktu tobat kita kadang ya baru-barusan saja mungkin. Maka syariat ini banyak memberikan peluang agar kita itu bisa mendapatkan amal daripada orang lain. Dan itu halal, caranya halal. Ya, kalau yang mungkin orang lain yang bangkrut, itu karena mereka berbuat dosa kepada kita dan amal dia tertransfer ke kita. Contoh riba. Tapi banyak amal sekalian, amalan-amalan jamaah sekalian yang dia tidak dikurangi sedikit pun pahala yang Allah tetapkan untuknya, tapi kita juga bisa berhak mendapatkan hal yang sama. Apa itu? Ya tadi itu. Kita mencontohkan sesuatu diikuti oleh orang tersebut, maka kita juga dapat aliran pahala dari orang yang mengerjakan di belakang kita. Termasuk pula jamaah sekalian, amalan di Ramadan contoh. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan man fattara shaiman, siapa yang memberi makan orang yang berbuka. Ya. Ngasih iftar orang yang maaf yang berpuasa. Bukan sekedar berpuasa, Pak. Buya shaiman. Nah, inilah adalah praktik yang hari ini kadang kita masih belum bisa mengamalkan secara baik. Ya, jadi kalau kita ngasih makan di dalam bulan Ramadan itu jamaah sekalian, bisa diterapkan dengan dua hal. Kita ingin beramal sosial karena Nabi SAW termasuk contoh teladan yang kebaikannya itu berhembus lebih kencang daripada angin. Kalau angin tuh kan gitu ya, menunjukkan kebaikan tuh gak berhenti gitu, Pak. Semakin Ramadan, semakin akhir lagi, semakin beliau tuh kencang melakukan kebaikan. Itu Nabi, ajwadun nas. Manusia yang paling ajwad itu Nabi SAW. Seperti rihl mursalah, seperti angin yang berhembus kebaikan beliau. Nah, itu amal sosial apapun ada balasannya, Pak. Tapi kalau mau amalan khusus yang tadi, kita ini merasa Ramadan kita sering rusak niatnya. Terkadang sering karena kita tanpa sengaja berbicara-berbicara yang masuk kategori lahun, bisa mengurangi pahala mungkin begitu ya. Maka cara cerdasnya adalah kita bermohon kepada Allah agar mendapatkan pahala dari puasanya yang menurut orang kita, kacamata kita, Pak, kita kan menghukumi yang zahir saja. Zahirnya adalah orang itu lebih baik puasanya dari saya. Contoh begitu ya. Nah, kita pengen mendapatkan pahala orang itu karena kita merasa, Ramadan saya belum sempurna ya. Adalah saya berikhtiar, mudah-mudahan saya dapat pahala Ramadan orang yang lebih baik puasanya dari saya. Caranya gimana, Pak? Kasih buka dia. Nabi mengatakan, siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya adalah pahala puasa orang tersebut tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang tersebut. Jadi orang tersebut pahalanya gak kurang, Pak, meskipun kita juga dapat pahalanya. Jadi jangan khawatir, waduh, saya dikasih buka gak mau lah, nanti takut pahala saya diambil sama dia. Bukan itu maksudnya, Pak. Jangan khawatir, diterima, Pak, orang ngasih makan,
orang kasih makan, kita terima, Pak. Jangan khawatir pahala kita habis karena ditransfer ke orang ngasih makan. Enggak, tanpa dikurangi sedikit pun kata Allah. Ya, jadi kita mendapatkan kebaikan dari pahala orang tersebut, dan orang tersebut Allah telah tetapkan pahalanya tidak dikurangi. Nah, ini contoh, Pak. Betapa sayang Allah kepada kita agar kita mudah masuk jannah. Banyak amalan yang seperti itu caranya. Kita bisa 30 Ramadan. Usia kita hari ini berapa, Pak? Memberi makan 30 orang, harapan kita kita mendapatkan puasa mereka semua, pahala puasa 30 orang ini. Apalagi full 1 bulan, berarti 30 Ramadan. Kita berharap Allah memberikan kepada kita kebaikan Ramadan selama 30 yang lebih maksimal dibanding tatkala kita tidak beramal tersebut. Ini termasuk athar, jejak kebaikan. Sebaliknya juga sama, Pak. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah fa umila biha ba'dah, kemudian di belakangnya orang beramal dengan sesuatu yang jelek yang telah kita contohkan itu, kutiba alaihi mithlu wizri man amila biha, Allah tetapkan kita dosa sebagaimana dosa orang yang beramal tersebut. Jadi dosanya juga ini namanya dosa jariah. Dosa jariah itu banyak sekali, Pak, namanya. Saya contohkan saja, Pak. Anak Adam, Qabil membunuh Habil. Hari ini ketemu orang yang ketika mentok buntu ketika menyelesaikan permasalahan, di dalam benaknya terinspirasi dari kisahnya Qabil. Contoh, habisin saja orang ini. Akhirnya eksekusi, Pak. Dijalankan. Entah itu dibunuh dengan cara dipenggal atau apa. Pokoknya terinspirasi dari Qabil. Maka Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, saya bacakan. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi laisa min nafsin tuqtalu dzulman, tidaklah ada setiap jiwa yang dia terbunuh dengan cara yang zalim. Illa kana ala ibnu Adamul awal, maka tidaklah dari anak Adam yang pertama kali, kiflun min damiha, memikul dosa teralirnya darah tersebut. Li'annahu kana awwalu man sannal qatl, karena Qabil lah yang pertama kali memprakarsai pembunuhan di muka bumi. Coba subhanallah, Pak. Kita enggak bertobat sebelum meninggal itu jariahnya jalan terus. Maka hari ini banyak hamba Allah yang dahulu di masa jahiliyah punya dosa-dosa. Cara tobat yang sempurna adalah dia bisa menjadi pengingat, Pak, untuk orang lain yang akan melakukan dosa yang dahulu kita lakukan. Saya sudah merasakan kayak gitu, susah hidup kita. Kelis kita akan dibuat susah hidup kita oleh Allah. Enggak usah, saya sudah jalaninya puluhan tahun dulu. Udahlah, percaya sama saya. Dulu kita akrab dengan riba. Hari ini ada orang kita tahu, orang kita kenal kok mau riba, Mas. Biar saya saja dulu yang pernah melakukan itu. Allah betul-betul perangi kita, Mas. Enggak usah, sudah. Nah, itu contoh taubat, Pak. Supaya orang tidak mengikuti kesalahan yang dahulu kita. Nah, yang termasuk jariah itu tatkala itu adalah orang yang betul-betul kenal kita dan terinspirasi melakukan cara-cara itu gara-gara kita, Pak. Itu jariah, Pak. Kalau orang lain kan enggak. Karena dia enggak tahu kan saya melakukan riba atau tidak. Sama orang yang kenal saya dan tahu, oh dulu sampai buka pertama kali, oh saya berarti terinspirasi. Kalau ada kita tahu seperti itu, Pak, langsung kita nasihati. Urusan dia terima enggak, kita sudah bersaksi dari Allah, saksikanlah ya Allah, saya sudah menyampaikan. Ya Allah, saksikanlah ya Allah, saya sudah mengingatkan dia. Supaya terlepas, Pak. Kalau tidak ya, orang terinspirasi dengan kita. Bukankah dia melakukan itu karena dahulu melihat kita. Jadi karena kenal kita, Pak. Nah, itu bisa jadi-jadi. Maka banyak hari ini para artis, orang-orang yang dahulu mungkin punya follower banyak, mencontohkan hal yang buruk, datang ke majelis-majelis kebatilan. Dulu endorse-nya hal-hal yang buruk. Maka di antara bab hijrah yang selalu harus diisi dengan kegiatan yang kebalikan dengan dulu. Ngajak kepada kebaikan, nyontoin berpakaian yang bagus, nyontoin ke acara-acara yang bagus. Tujuannya apa? Menghapus kesalahan yang lalu karena dulu pernah mencontohkan kepada dulu. Nah, ini penyempurna tobat, Pak. Karena kita khawatir tentang jejak-jejak tadi itu. Kita yang ngerintis soalnya, Pak. Kita ngerintis, kita yang mengawali, kita yang mencontohkan. Ya. Maka kita bersaksi kepada Allah, ya Allah, saya telah bertobat, ya Allah.
Kalau ada orang yang mengaku-ngaku, kan zaman dulu kayak gitu. Maka kita mengatakan, saya telah berlepas diri dari, saya telah minta ampun kepada Allah. Jangan diikuti lagi. Kalau mereka kekal mengikuti, Allah telah melihat kita telah meninggalkan itu. Kita telah bahkan mengingatkan orang-orang tersebut. Nah, ini tentang athar, Pak. Kita bisa bayangin, Pak, berapa pembunuhan terjadi di muka bumi ini karena kezaliman. Dan ternyata begitulah Allah alirkan seluruhnya ya kepada pertama kali manusia, pertama kali yang menginisiasi bahwa menyelesaikan masalah itu ya harus dibunuh, beres urusan. Ada orang terinspirasi seperti itu, mentok udah habisin aja orang itu. Qabil dapat aliran itu. Nah, jamaah sekalian yang Allah muliakan, ini yang kita bahas di pagi hari ini. Terkait poin pertama, innanah nunuhil mauta, itu sebenarnya nyambung dengan keterangan sebelumnya, respon orang-orang kepada hidayah. Ada yang aghlalan, Allah kasih belenggu karena kesombongan, kemudian dia enggak bisa melihat. Waja'alna min baini aydihim syaddan, enggak bisa melihat. Dan ini gambaran orang-orang yang mati, Pak. Nasihat apapun enggak bisa masuk dalam dirinya. Tapi ayat ini memberikan hiburan kepada Rasulullah. Innanah nunuhil mauta, kami itu gampang menghidupkan yang mati. Maka hati yang mati pun gampang Allah hidupkan kalau Allah mengizinkan. Ini ayat memang motivasi untuk Rasulullah dari awal sampai akhir, Pak. Yasin itu ayat hiburan kalau kita paham maknanya. Supaya Rasulullah SAW terus menyampaikan dakwah. Banyak orang kok dapat hidayah itu enggak lewat ceramah. Ya, karena memang Allah yang menghidupkan, Pak. Orang dapat hidayah itu caranya macam-macam. Silahkan tanya orang-orang yang mendapatkan hidayah. Dulu sampean pertama kali meninggalkan keburukanku apa, coba ceritanya. Pasti ceritanya macam-macam, Pak. Itu tanda bahwa si hidayah itu jalannya macam-macam. Ya, maka kata Allah untuk menghibur Rasulullah, tenang ya Muhammad. Allah lah yang menghidupkan hati yang mati. Betapa mudahnya Allah membalikkan hati sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang awalnya menjadi garda terdepan memusuhi agama Allah dengan kekuatannya. Sebaliknya kemudian atas izin Allah, Allah balikkan 180 derajat sahabat yang sangat cinta kepada Islam dan bahkan dengan seluruh kekuatannya dia siap di garda terdepan untuk membela Islam dengan cara yang sangat unik sekali. Jadi Allah itu Maha Mampu. Itu membuat kita tidak boleh pesimis kalau berdakwah. Tidak boleh kita pesimis kalau menyampaikan nasihat. Haknya membolak-balik hati bukan kita. Sesayang apapun orang tua kepada anak, sesayang apapun anak kepada orang tua, tak kuasa kita dalam menghidupkan hati. Doa kita ya semoga hatinya hidup. Hidayah. Kalau hati hidup gampang merespon, Pak. Kalau hati mati itu susah merespon, Pak. Kayak dulu tentang panggilan Nabiullah Ibrahim Haji. Hari ini kan betapa masih sering kita mendengar orang mengatakan tunggu panggilan. Sementara dari sisi kudroh kemampuan, mampu. Tapi selalu istilahnya nunggu panggilan. Sebenarnya kata para ulama bukan masalah belum ada panggilan. Panggilan sudah ada, wa'adzin finnas bil hajj. Panggil wahai Ibrahim, manusia itu datang ke sini untuk haji. Mereka akan datang itu dengan cara macam-macam. Ya, dari sudut seluruh negeri dengan cara susah payah bahkan dengan kendaraan yang paling kurus. Artinya modal ke sana itu tipis banget, Pak. Berangkat orang. Nah, itu bukan masalah belum ada panggilan, tapi hati yang di situ ada iman masalah, Pak. Karena kalau iman masalah, dia nggak bisa nangkap sinyal panggilan itu, Pak. Jadi nggak nyambung, jaringan jelek. Anda berada di jaringan yang buruk. Sehingga panggilan nggak sampai, tapi kalau jaringannya bagus, sinyalnya bagus, merespon dia, Pak. Nah, itulah efek kalau hati itu hidup dan efek kalau hati itu mati. Nggak peka pada kebaikan kalau hati itu mati. Tapi jangan khawatir kalau Allah memberikan hidayah. Itulah kita yang nggak boleh putus asa doain orang, jemaah. Nggak boleh putus asa kita nasihatin kepada kebaikan. Allah menyaksikan kesungguhan kita. Betapa adas di kebun anggur itu. Masuk Islam bukan dengan ceramah Nabi, tapi dengan akhlak Nabi ketika memakan anggur, mengucap bismillah dan tangan kanan. Betapa rombongan jin tidak diceramai oleh Nabi. Hanya melintas saat Nabi dan Zaid bin Harithah sholat isya, ya. Kemudian mereka mendengar Nabi baca Quran, masuk Islam, Pak. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Quran.
anak aja. Allah yang berkehendak membolak-balikkan hati, Pak. Ya, ini supaya kita termotivasi, satu menginisiasi kebaikan, dua mendoakan orang lain berbuat baik, tiga terus-menerus istiqomah dalam amar ma'ruf nahi munkar. Hasil akhirnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mampu menghidupkan hati. Mari kita akhiri majelis kita di pagi hari ini dengan kafaratul majelis. Selamat menyambut Ramadan jemaah sekalian, dan mari kita berlapang dada karena tahun ini akan mengawali Ramadan ada perbedaan. Jadi Ramadannya awalnya beda. Ada yang tanggal 11 teman-teman kita, ada yang tanggal 12 Maret nanti. Insyaallah Idul Fitrinya bersamaan. Siap lapang dada menghadapi ikhtilaf ini, semoga Allah menurunkan rahmatnya untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.